Natasha Wilona posting santuni anak yatim, netizen jengkel. Keluarga Ria Natasha Wilona tengah berada di timur tengah Turki bersama sang pacar Feral Bramasta. Ia menghabiskan waktu untuk liburan. Sudah hampir satu pekan berada di timur tengah Turki, Natasha Wilona belum juga kembali ke Indonesia. Ia tampak gembira menikmati waktunya bersama sang pacar Feral Bramasta. Pemirsa, bersama channel Autofocus, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Selamat menyaksikan. Meski tengah berada di timur tengah Turki, tak henti-hentinya melakukan kebaikan. Baru-baru ini, wanita 23 tahun itu menyantuni anak yatim. Lewat kakaknya, Claresta Frederica berbagi kepada anak yatim seperti yang sering ia lakukan sebelumnya. Natasha Wilona Jumat Barokah hari ini sudah dilaksanakan. Bismillah, salah dari anak-anaknya. Tulis Claresta Frederica di postingan Instagram story-nya. Sehat ya nak, nanti yang nanyain Natasha ketemu secepatnya. Bismillah. Lanjutnya, postingan sang kakak terlihat diunggah kembali oleh Natasha Wilona. Postingan Claresta itu cukup diunggah kembali di akun gosip Lambe Pedas. Natasha Wilona langsung mendapat banyak cibiran. Keluarga Ria, tulis netizen. Solehah kok pamer, sahut lainnya. Kebaikannya sebab Ria, menguap sudah amalan kebaikannya. Sebab Ria, sindir netizen. Pret, pencitraan banget dah. Ah, sahut netizen lainnya. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Natasha Wilona menyantuni panti asuhan di Kabul yang berjuang memberi makan anak yatim piatu, Kabul. Direktur program sebuah panti asuhan besar di Kabul, Ahmad Khalil Mayan, mengatakan bahwa dia terpaksa mengurangi jatah buah dan daging untuk anak-anak asuhnya karena kekurangan stok makanan dan lain-lain. Hal itu dilakukan Ahmad karena panti asuhan yang dikelolanya itu kehabisan uang. Selama 2 bulan terakhir, sejak Taliban menguasai Afghanistan dan bantuan jutaan dolar tiba-tiba dihentikan, Ahmad menelpon dan mengirim surat elektronik berulang kali kepada para donatur, baik asing maupun lokal, yang sebelumnya membantu dia. Donatur dari dalam negeri, pihak asing, maupun kedutaan telah meninggalkan negara ini. Ketika saya menelpon atau mengirim email kepada mereka, tidak ada yang menjawab saya, kata Ahmad. Kami sekarang mencoba menjalankan panti asuhan dengan sedikit uang dan dengan sedikit makanan, tambahnya. Sekitar 130 anak berusia 3 tahun ke atas tinggal di Syamsa, panti asuhan yang telah beroperasi lebih dari satu dekad dan menyediakan tempat berlindung bagi anak-anak yang kehilangan orang tua. Di antaranya mereka adalah Samira, anak perempuan berusia 9 tahun asal provinsi Badakhshan di timur laut Afghanistan. Dia telah berada di panti asuhan itu selama hampir 2 tahun sejak ayahnya meninggal dan ibunya tidak punya penghasilan untuk menghidupi anak-anaknya. Pada suatu hari yang sejuk di Kabul, Samira berada di tempat bermain bersama teman-temannya, senyumnya lebar saat bermain ayunan. Meskipun usianya masih muda, Samira yang bercita-cita menjadi dokter sudah mengambil kelas tambahan di sekolah. Saya ini ingin mengabdi pada tanah air saya dan menyelamatkan orang lain dari penyakit. Dan saya juga ingin anak-anak perempuan lain belajar sehingga mereka menjadi dokter seperti saya di masa depan, katanya sambil tersipu. Panti asuhan seperti Syamsa memainkan peran besar di Afghanistan, di mana puluhan ribu warga sipil tewas dalam perang selama lebih dari 40 tahun. Kekurangan dana membuat Ahmad Khalil menghadapi pilihan yang sulit. Panti asuhan mencoba mengirim beberapa anak kembali ke kerabat mereka yang relatif mampu, tetapi satu persatu mereka telah kembali. Ahmad mengatakan panti asuhan harus mengurangi porsi makanan dan membatasi jenis makanan yang dimakan anak-anak. Sebelumnya kami memberi mereka buah 2 kali seminggu dan daging 2 kali seminggu, tetapi kami menguranginya hanya 1 kali seminggu, kata dia.
Ahmad Khalil juga mengatakan batas penarikan uang tunai mingguan dari bank sebesar $200 Asia menambah masalah bagi panti asuhan. Dana sebesar itu tidak cukup untuk operasional panti asuhan. Dia khawatir jika situasi seperti ini terus berlanjut, panti asuhan itu tidak akan mampu bertahan lebih lama. Samira, si calon dokter, masih bisa bersekolah di luar panti asuhan dan mengikuti kelas tambahan di sore hari agar pendidikannya terus maju.